Tapi terakhirnya lam. Kapal lam. Selam. Baturan an. Baturan an. Lam berarti salam, salam ya. Kudu lam ya. Jadi benar. Ngumpul-ngumpul, hidung mancung, kapal selam. Ngumpul-ngumpul. Ngumpul ngariung. Urang ngariung, berjabat salam. Gak ada hukuman ya. Kita lihat dulu jawabannya ini dia. Betul atau salah? Jawaban. Hidung mancung, kayak kapal selam. Selamat bergabung di satu malam. Pantun ternyata itu pantun. Aku pikir bebas. Gitu ya. Jadi gimana? Ada hukuman? Tetap ada hukuman. Hukumannya? Hukumannya? Ya. Hukumannya naun. Balas pantun dinner. Tapi dinner juara loh apa aja di sini loh. Ih, social distancing ya. Kang Charlie. Gue serem sendiri tuh. Udah pas tuh baju lu kayaknya kok. Iya, gue gak pernah deh. Aku wanita soleh tau. Oh iya. Solehah. Solehah. Ketawa. Bang, abang itu cowok AC Milan ya? Apaan tuh? Apaan tuh? Gitu yang romantis. Oh iya. Asik kalau diajak jalan-jalan. Oh gitu. Kamu cewek Persib ya? Cewek apa? Charlie harusnya gini, cie. Terus balas, aku tadi tanya, balas. Kamu itu cewek Persib ya? Apaan tuh? Perempuan seksi dan Mbak Henol tuh nyambung. Nanti dimarahin loh. Bener, Per, perempuan, seksi, seksi, bena bahenol, bener. Singkatan. Oh, singkat, maksudnya kependekan itu. Ya. Ini kepanjangan, karena panjangannya. Persib. Perempuan seksi dan bahenol. Bener, oke. Okay. Persib. Ya, obatnya dibalas, cie-cie. Oh gitu. Udah selesai ya? Udah selesai. Udah ngepulin. Okay. Kalau gitu video selanjutnya ya. Next. Percaya enggak, om itu suka dipanggil Lutfi sama orang-orang. Artinya? Lucu dan pintar. Oh, padahal cocokan Lutkas. Artinya apa? Lutung Kasaru. Oke. Ini dari tadi nyambung ya, berarti si A. Ini, si A. Ikan jenis apa yang ada di belakang Om Boncor? Makanya perhatiin baik-baik, A. Ikan tongkol. Kok ikan? Ikan jenis apa yang ada di belakang Om Boncor? Ikan apa? Ikan apa? Oh, tongkol kira-kira. Ikan koi ya? Ikan koi. Koi. Nggak tahu, ntar kita lihat. Tadi bilang udah bilang ikan tongkol. Uh-uh. Anda dapat sepeda. Kita lihat videonya, apakah betul jawabannya ikan koi? Koi. Percaya enggak, om itu suka dipanggil Lutfi sama orang-orang. Artinya? Lucu dan pintar. Oh, padahal cocokan Lutkas. Artinya apa? Lutung Kasaru. Yang bener. Bikin lucu sebetulnya bukan lutung kasarungnya, siapa? Tapi dialeknya. Lutung kasarung. Tawa, tawa, tawa. Lucu kan? Ya. Lutung kasarung. Silakan. Oke, okay, next video. Ada yang dihukum ya? Semua yang belum jawab ya. Ya. Kita main kuburan yuk. Kita kubur masa lalu dan song-song masa depan bersama Om Bocor. Pertanyaannya apa? Ini buat siapa? Siapa? Oh, buat Adele. Buat Adele. Ini belum. Memang kita loncat-loncat. Oh iya. Tetap sekolah Andre.
Om Bocor, tadi udah kepergok kodain Rinda. Pertanyaannya, apa warna atau jenis jaket Rinda yang digodain oleh Om Bocor? Jaket. Apa ini ya? Jaket jeans. Jaket apa? Jaket jeans. Jaket jeans biru. Jeans biru. Oke, kita lihat. Tuh kan, ya jeans. Betul. Dihukum. Ya, dihukum. Maksudnya. Enggak dihukum. Bukan bukan hukuman. Buat Pasha. Ya. Kita dia tonton dulu videonya. Lah, yang tadi nih. Bukan. Pertanyaannya, apa tema lagu yang dinyanyikan oleh Om Bocor? Temanya tema cinta, B politik, C nggak ada. Tema lagu ya? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya. Oke, berarti jawabannya C. Kita lihat video ini. Dihukum. Selanjutnya buat Lavi. Next video. Hey, hey. Oh, yeah, hey, hey. Hey, ini. Kita lihat videonya. 10 tahun lebih kita berumah tangga, tetapi belum juga nambah uang belanja. Oke. Pertanyaannya. Kocak sekali ya. Kocak sekali. Mantan seorang wakil bupati sampai seperti itu ya. Semoga itu bukan kesetresan ya. Iya. Atau pasti ada rencana mau gitu. Oke, pertanyaannya. Apa yang ditendang terakhir sama Om Bocor? Oh. Sendal. Sendal. Kita lihat videonya. 10 tahun lebih kita berumah tangga, tetapi belum juga nambah uang belanja. Ya, selesai sudah ya. Pokoknya pertanyaan hari ini luar biasa semua buat tamu kita. Langsung saja setelah ini kita akan menantang mereka untuk bermain wayang santuy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santuy Malam.